Eh, gimana? Kalian udah kenyang belum? Udah kenyang dong, Shay. Besok-besok kayak gini lagi ya. Ajak teman-teman yang lain. Wah, jelas kenyang banget. Kalau gini kan enak kita. Gampang-gampang. Si urusan kecil. Eh, pelayan. Iya, Kak. Ada apa? Ini semuanya punya teman-teman saya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang itu. Masukin catatan saya. Tapi, Kak, yang kemarin aja masih belum dibayar. Aku? Hutang? Mana mungkin? Salah orang kali. Udah lah, pokoknya kamu nih ya pelayan, tapi banyak banget syaratnya. Ada apa ini ribut-ribut? Eh, ada Kak Olive. Ini loh pelayan kamu nih, bilangnya hutang-hutang terus, nagih-nagih. Hutang? Ya kalau gitu, bayar dong. Bukannya setiap kali kamu kesini bawa teman, bilangnya kamu kan yang bayar? Loh, Kak Olive? Emang Kak Olive bisa enak nagih sama aku? Katanya bestie. Loh, kamu aja enak bisa ngutang. Kenapa aku gak enak buat nagihnya? Ber, teman kamu kok gitu sih? Kamu lupa, beberapa tahun lalu kamu pernah pinjam uang sama aku. Dan sampai sekarang belum pernah dibalikin kan? Itu semua hasil keringatku sendiri, bukan jatuh dari langit. Oh, lagian itu kan cuma 11 miliar aja pakai ditagih segala. Kamu mau ngajak aku ribut, ya? Ngajak ribut? Emang, kenapa? Gak suka? Aku gak rugi kok kehilangan satu biji teman doang kayak kamu. Clear. Sebenarnya teman kamu ini nggak ada papanya dong. Aku nggak ada papanya. Berarti kamu dong teman baiknya. Kalau gitu, kenapa nggak kamu aja yang bayarin semua utangnya? Utang 11 miliar aja, gampang itu mah. Tunggu bentar, ada telepon. Halo? Ah, siang ini ada meeting. Iya, saya kesana sekarang. Ter, sorry ya, ada meeting. Bye bye. Bar. Halo? Sapi kita bertelur. Oke, aku kesana sekarang. Clear, sorry ya.